Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bulan ini jadwalnya kita servis kedua, guys, atau ya servis ke 4000. Tapi di sini speedometer saya masih di 2000 berapa gitu, 2000-an. Masih 2092. Belum wajar, guys, karena pemakaian di sini-sini aja. Jadi baru 2000. Next jadwalnya sih tanggal 29 ini, 29 Februari ini, guys. Akhir tahun, akhir bulan ini. Tapi jujur sih, saya ingin pertanyakan, kalau kita pakai oli bukannya malup, apakah merusak garansi mesin atau gimana, guys, ya? Kalau nanya di grup sih katanya boleh kita bawa oli, tapi nggak tahu yang masalah garansinya gimana. Soalnya jujur sih kurang pengen merasakan oli yang lainnya, seperti atau dari motul atau pedal racing gitu, guys, atau delta loop gitu, guys. Menurut kalian gimana, guys, yang sudah ganti, apakah klaim mesin masih bisa berlaku kalaupun kita tidak memakai oli standar pabrikan gitu, guys? Tulis di kolom komentar, guys, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi, guys. Dan oke, itu sih saya pengen merasakan oli pedal racing gitu, guys, karena kayaknya sih lebih enak gitu, guys. Soalnya saya juga dulu pakai bibit itu, pakai pedal Ultratec itu enak juga, guys, walaupun ya nggak bisa lama ya, tapi kalau pakai itu rasanya enak gitu tarikan, guys. Ini udah tarikan motor udah nggak enak banget, guys, di 2000 udah nggak enak banget. Jadi ini mau nggak mau harus ada kelapa, sakit sih, guys. Kira apa ada yang masuk terkali sama kak main, guys. Jadi tarikan gue berat banget dan suara pun udah kasar. Kalau dicek oli ini masih layak lah, kan pemakaian 2000, masih 2000. Gue pun udah saya ganti kemarin itu di bulan November, ya, November, Desember, Januari, Februari, udah mau ke 2 bulan lebih. Tapi kemarin saya cek sih masih olinya masih mantap lah, belum ada penyusutan. Tapi kan ngeri-ngeri saya juga ya dieselnya, soalnya mesin ini terasa banget kasarnya, guys. Apalagi ya karakter mesin Yamaha kan katanya karena diesel itu si pampir oli, jadi ya harus ekstra ngecek-ngecek terus, guys, ya. Oke. Tapi yang saya pertanyakan, apakah menggugurkan garansi mesin atau tidak ya kalau kita pakai oli lain, tidak pakai ya melup. Silahkan tulis komentar, guys, dan jangan lupa di like, share, komen, subscribe, coba deh sudah. Bye bye.